Assalamualaikum Bang Haji. Selamat sore Bang Bacang. Seger bener ini kelihatannya. Waalaikumsalam. Tumben wo. Oh iya toh, saya ini tuh lagi semangat-semangatnya Bang. Ingat wo, bagi-bagi. Iya, tenang aja Bang. Insya Allah, sopo selalu saya bagi. Saya tak jalan lagi dulu aja ya Bang. Mari-mari, nunggu dulu. Bagi-bagi tenaganya buat ngeronda ntar malam. Jalwo. Halo Panas, assalamualaikum. Waduh, rajin bener nyiram-nyiram terus. Ceria kali Gus Darwo. Oh ya harus toh Panas. Sama mana sini pesanan yang buat Panas? Ini bos. Oke. Bukannya aku pesan galonnya untuk besok? Iya sih, tapi kan kalau bisa hari ini, ya kenapa harus nunggu besok? Eh? Ya toh, zaman tuh udah berubah Panas. Ah, senang kali aku lihat kau kali ini. Slow Panas, slow. Ini ya galonnya. Udah beres, mantap. Oke Zarwo, terima kasih ya. Sama-sama Panas, tak lanjut dulu ya. I love you. Hai Panas. Insya Allah kampung di Marimah aman-aman aja dah. Warganya pada sehat, pada bahagia, tenang kan hidup jadinya. Nah, pas bener ini. Wah, iya Bang Sanim. Ntar malam ya, inget kan? Lah kok ntar malam toh? Bukannya besok malam jadwal saya ngerondanya. Iya toh Bang Sanim ini? Kagak, wok. Jadwal ente ntar malam. Nih, lihat aja nih. Baca dah toh. Waduh. Bismillah ini. Kok Bang Jarwonya belum datang juga ya Pak? Ucup udah ngantuk. Bentar lagi kayaknya Cup. Tenang, sabar ya. Kemana ya si Jarwo? Jangan-jangan. Lagi ono-ono, wey. Kemoko lagi. Nah, pas nih. Selamat bertugas ya, Wok. Lah kok saya ditinggal toh, Bang Sanip? Lah kan emang jadwal ente yang jaga, Wok. Aneh, mau antar Ucup pulang dulu. Kasihan, dia udah ngantuk banget. Tuh, lihat. Hei, Cup, kita pulang. Bang Jarwo, Ucup pulang duluan ya. Bang Jarwo jaga rondanya yang semangat ya. Kan kalau semangat bisa tetap waspada. Jadi kalau ntar pas ada maling bisa langsung nangkep. Udah, besok aja lagi Cup ceramahnya. Udah malam ini. Aneh pamit ya, Wok. Iya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau Bang Jarwo berhasil nangkep maling, berarti Bang Jarwo bisa dapat pahala. Terus kalau udah dapat pahala, Bang Jarwo bisa masuk surga. Kalau Bang Jarwo gak percaya, tanya aja Bang Haji. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Kamu dulu sopo? Bikin kaget aja. Maaf bos. Udah lama bos. Maaf sopo telat. Tadi bantuin mama dulu ke bengkel. Wes itu gak penting. Mau aku datangnya baru kek apa udah lama kek. Dan gak ada urusannya. Yang penting anu lo, kopi sama cemilannya mana gius. Mantuk banget lo wes tenang lo. Waduh. Sopo lupa bos. Aduh. Sopo wes. Alamat ampiar ini ya. Kamu kan tahu toh, itu tuh supaya kita ndak ngantuk. Kita seharian ini tuh udah keliling kampung nganterin pesenannya Babocong, ke Panas, ke Kang Ujang itu dengan penuh semangat. Lah terus kalau kita ngantuk, kan kita jadi ndak bisa jualan tuh sapa. Terus kalau kita ndak bisa jualan, ndak bisa nabung. Terus, jadi presiden gimana lah? Maksudnya gimana, bos?
sampai di mana tadi? Apanya, bos? Lah itu tadi tuh loh. Wis kok gini caranya udah. Sik udah enggak kuat nih aku sapa, sik. Masa aku yang dorong terus gantian tuh ya. Dorong. Nah, gimana, Wo? Aman? Apanya Bang Haji? Ente ngantuk, Wo? Dikit, Bang. Aduh. Ya, ini, Bang, Adit bawain cemilan supaya enggak ngantuk, Bang. Oh iya. Makasih Adit. Untung ini ada cemilannya ini supaya kan ya buat nanda ngantuk ini soalnya udah tadi capek banget terus panas malah nyiram gitu. Gimana, Wo, maksudnya? Bang, maksudnya itu kan kalau ngeronda ini kalau ada cemilan tuh enak, bisa nggak ngantuk, terus juga ambil ban, mana bocor kan genteng, mogok lagi. Sambil Adit pijitin deh, Bang. Apa? Gimana, Bang? Udah segeran? Ya, dikit sedikit tapi ya nggak apa-apa lah daripada telat. Apanya, Bang? Tadi itu lo kan. Bang Ujang itu loh, minta apa sih tadi itu? Syukurannya Allah, syukur apa syukur, itu kan lah, belum lagi panas. Usah lama lagi mintanya, Mama tuh, bengkel lah, dikit-dikit bengkel lagi. Ayo berani, jangan berhenti. Bersama-sama.